Oke, selamat datang kembali pelanggan Heki Family. Jadi kali ini judulnya adalah bagaimana kita membuat perempuan terkesan. Kita lihat cara mainnya ya. Jadi kita pilih satu kartu, kita tugaskan untuk apa ya? Misalnya, oke, saya pilih kartu saya adalah ini misalnya. Saya tanda begini. Lalu kita suruh teman kita yang perempuan, misalnya kita suruh untuk memilih satu kartu di dalam sini, misalnya dengan cara seperti ini. Oke, bilang stop, stop. Oke, stop di sini misalnya. Oke, ini adalah kartu yang mewakili perempuan tadi. Sekarang dimanapun teman perempuan kita berada, kita akan berusaha menemukannya dengan kartu kita tadi. Oke. Misalnya kita kocok-kocok dulu seperti ini misalnya. Bilang stop. Stop. Oke. Sekarang kartu ini ada 54, kita bagi menjadi 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, stop di sini. Ada 26, 13 kali 2. Sekarang kita biarkan kartu kita untuk mencari kartu yang dipilih teman kita tadi. Oke, di manakah kau berada? Wah, lumayan jauh juga. Ini gimana tadi? Gini. Nah, ini sudah kelihatan. Oke, tadi adalah 7 hati. Sekarang kita lihat apakah benar ini adalah 7 hati. Iya. Dan ini akan membuat perempuan terkesan. Kok bisa? Ya, kita lihat. Di sini ada semua perempuan pun terkesan. Ini adalah buktinya. Ini adalah sulapnya ya. Sekarang rahasianya. Oke, rahasianya. Kita siapkan kartu seperti ini ya. Misalnya begini, kita persiapkan kartu seperti ini. Lalu kita hitung 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24. Berarti ini 23. Ini taruh atas. Ini taruh bawah. Ini taruh sini. Oke. Ini taruh atas. Ini taruh bawah. Ini sudah 26, ini juga 26. Oke ya. Sekarang kita taruh seperti ini. Jadi ini adalah pembaginya. Nah, sekarang waktu kita balikkan, entah bagaimana kita sudah menandai bahwa ini adalah J ya. Jadi kita bilang oke, ini adalah kartu saya, misalnya seperti itu. Ingat ya, ini ditaruh di atas. Nah, ketika kita suruh penonton untuk memilih, maka jangan sampai memilihnya ada di sini. Tapi kita harus melewati setengah dari deck ini ya. Jadi misalnya begini, langsung red, stop, misalnya kan ada di sini. Nah, misalnya 5 ini. Ini taruh di atas, kemudian ditutup seperti ini. Dan cara mengocoknya pun ya seperti itu, artinya tidak ada yang berubah. Kita cut seperti ini. Kalau saya tadi pakai cara yang seperti ini. Nah, ini di atas, ini di bawah, ini di bawah ini. Nah, seperti ini sebenarnya sama aja dengan begini berkali-kali. Jadi nggak ada yang berubah. Oke, sekarang kita ambil 26, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke.
Nah, ini akan sama seperti yang tadi. Tadi apa ya? 5 keriting. Ya, oke. Kita lakukan terus. Nah, seperti ini. Oh, saya sayang itu harusnya ini. Nah. Lalu ntar sini, ini begini. Salah begininya tadi ya. Oke. Jadi itu adalah rahasianya ya. Demikian adalah sulap hari ini. Terima kasih telah menonton ya. Semoga bermanfaat. Untuk mendapatkan trik-trik yang lain, silahkan subscribe. Oke. Sampai jumpa di trik yang lain. Oke, kini tiba waktunya untuk mengundi sulap minggu kemarin, yakni trik ke-19 ya. Kita lihat di sini ada 4 komentator. Sekarang kita tulis 4 di sini dan kita pilih 1 pemenang. Dan pemenangnya adalah nomor 3. Oke, nomor 3. 1 2 3. Di sini kita balas dengan ini. Ini tanggal 1 Mei. Selamat untuk Rizky Tubuh.